Mana robotnya, cu? Aduh, robotnya hidup, cu. Oke, guys, terpaksa, guys, ayo pukul gua sini. Pukul gua, ya. Ayo, kita ngadu drive, ya. Oke, kita pasang gold di sini. Oke, di fase 3 dia ada drone, guys, ya. Ini yang bikin kesel, cuy. Saat melakukan story Moto Chica, apakah mungkin kita bisa membunuh robot terkuat atau yang dikenal sebagai Honda Tadakatsu sebanyak 3 kali di mode hard? Kita simak saja di video yang satu ini. Hello people, game lover, kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, kita akan bermain Sengoku Basara 2, di mana di sini gue akan melakukan sebuah challenge di mana kita akan membunuh robot Honda Tadakatsu sebanyak 3 kali di story Tomochika, guys, ya. Alright. So, sebelum memulai ini, alangkah baiknya kalian lebih baik untuk menggrinding dulu supaya level kalian tinggi. Oke? Okay? Dan kurang lebih build yang akan gue pakai seperti ini, guys, ya. Oke, okay, kalian wajib mempunyai skill skateboard ini, wajib banget. Lalu untuk senjata, alangkah baiknya kalian mempunyai senjata ultimate-nya juga, senjata dari turnamen level 100, walaupun gue masih level 1, ya. Armor juga, armor yang terakhir. Dan aksesoris ini yang paling penting, guys, ya. Oke. Jadi kenapa gue nggak pakai HP di sini? Karena menurut gue untuk melakukan challenge ini HP tidak dibutuhkan gitu. Karena kita akan mengalahkan dia dengan darah sekarat. So gue akan memakai item standar attack dan defense. Dan untuk item penting selanjutnya adalah ini, pedang ini, guys, ya. Karena pedang ini akan menambah attack kita saat kita sekarat. Dan juga kitab suci ini, guys, ya. Kitab suci ini bisa dibilang akan menghidupkan kita satu kali saat kita mati dengan darah yang sekarat gitu, guys, ya. Untuk item terakhirnya kalian terserah mau pakai item apa lah. Kalian bisa pakai jimat ini atau guci ini untuk menambah basara drive mode atau musuh modenya langsung full di awal-awal gitu, ya. So bisa dibilang gue nggak pakai item-item yang super OP, ya. Ini merupakan item-item standar dan bukan item utama dari Moto Chica. So langsung aja kita lawan dan kita akan bunuh si robot kematian Honda Tadakatsu sebanyak 3 kali sebelum kita membunuh Iyasu. Let's go, guys. Oke, okay, guys, kita sebentar lagi akan melakukan challenge tersulit di game ini, yaitu kita akan membunuh robot sebanyak 3 kali di mode hard dan solo menggunakan story Tomochika, guys, ya. Dan ini benar-benar sesuatu yang sangat sulit, cuy. Benar-benar sulit. Karena ini robot emang didesain buat tidak dibunuh, coy, ya. Dan itemnya itu lupa gue bilang kalau itemnya tuh gue ganti, guys, ya. Item yang kelima itu gue ganti jadi jimat-jimat yang merah supaya basara drive-nya itu bisa langsung full gitu, guys. Okay, nice. Oke, okay, robotnya udah muncul fase 1. Ini gue akan berusaha buat bantai-bantai musuh di sini dulu, guys, ya. Kita akan bantai dulu semuanya, cuy. Supaya kita mendapatkan max drive, guys. Max drive tuh penting banget, sih. Nice. Bunuh semua. Oke, okay, kalian akan melihat di depan, tapi kalian skip dulu, guys. Karena semakin banyak kalian bunuh, semakin sakit deh, guys. Nice. Oke, okay, bunuh pasukan yang di sini. Fokus get kaptennya, cuy, ya. Brengsek, kan udah lompat-lompatin, guys. Nih, bunuh yang ini dulu, cuy, yang tombak dulu. Mana sih? Satu lagi. Oke, langsung kabur, cuy. Kabur. Samperin gua, anjing. Oke, nice. Kabur lagi, guys. Oke, kalian bunuh yang ini sekarang. Ih, si robot dari sini aja dong. Ini gebuk-gebuk biasa aja, cuy. Tabanin, cuy, gebuk-gebuk. Oke, dia rage, cuy. Wah, rage sakit banget, guys. Aduh, gue terpaksa ulti, cuy. Dia nge-rage soalnya. Mampus, mati dia, guys, si robot, ya.
Nice. Langsung kabur guys, ke sini guys, ke sini guys. Ada item di sini cuy. Oke, kalian habis itu bunuh musuh di sini sebanyak-banyaknya guys ya. Bunuh aja di sini banyak-banyak deh. Sebanyak-banyaknya kalian bantai di sini guys. Kalian butuh max drive guys ya buat lawan robot fase 3 guys. Nice. Oke, drive level 2. Dapat darah juga lumayan. Terakhir robot fase 2 muncul nih. Oh, bakalan farmingnya dulu sini. Mana robot fase 2 nya nih? Nggak nongol-nongol tuh. Oke, robot fase 2 udah nongol. Kalian bantai terus di sini guys. Tuh di belakang gua tuh deh. Udah rage lu lah. Aduh, hampir gua mati guys. Kalau bisa kalian kabur di sini guys. Kabur guys. Kabur, kabur. Kampret batunya. Kalian kabur ke tempat yang... Aduh, ada batunya banyak banget nih. Gini guys taktiknya ya, kabur-kaburan kayak gini coy. Sini, sini. Oke, ulti sini cuy. Fokus robotnya. Aduh, basara gue naik lagi. Siap-siap kabur lagi ya. Wah, ini gak bagus cu. Gak bagus ini cu. Wah, gak bagus cu ini cuy. Nice, darah gue merah. Sebenernya gak bagus guys, ini salah strategi guys. Tapi gak apa-apa, kita coba aja. Oke, mati dia. Oke guys, gue butuh... Kita kan ntar lagi fase 3 ya. Siap-siap guys, siap-siap guys. Oke, gue harus bunuh banyak di sini cuy. Gue harus bunuh banyak musuh di sini. Gue harus bunuh banyak musuh di sini. Gila, fase 3 ini crazy banget guys. Crazy cuy. Fase 3 dia gila banget guys. Aduh, gue pakai dapat basara apalah. Kancu. Sekarang farming di sini. Kalau bisa 300 musuh lebih GG lagi, cuy. Walaupun kemungkinannya kecil ya. Nah, robotnya ntar lagi hidup, men. Lagi robotnya hidup cu. Mana robotnya cu? Aduh, robotnya hidup cu. Oke guys, terpaksa guys. Ayo pukul gua sini. Pukul gua ya. Ayo kita ngadu drive ya. Oke, terpaksa gua ulti sini. Oke, di fase 3 dia ada drone guys ya. Ini yang bikin kesel cuy. Kabur! Kabur, kabur, kabur. Kabur, 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 kabur. Kabur. Kabur, kabur. Kabur, kabur, kabur. Aku serius dulu. Gini taktiknya pokoknya kabur-kaburan gini lah guys, pakai skateboard guys. Ngepet pakai nyangkut lagi. Santuy, santuy, jangan panik, jangan panik. Oke, pancing ke sini lagi tempat yang rame karena kalian mau mancing dia basara guys ya. Kalian mau
nunggu basara kalian deh. Kabur cu, kabur cu. Kabur ke sini cuy. Kabur ke sini cuy. Jangan sampai keinjak, awas guys, keinjak guys. Dia bisa nginjak soalnya. Dan dia bisa ngebor, dia bisa nginjak. Semua yang bisa ngebunuh kalian ada di dia cuy. Kabur ke tempat ramai lagi cuy. Ulti, langsung gak pakai lama cuy. Oke, darahnya tinggal berapa. Aduh, darah gue nambah lagi guys. Ini yang bikin kesel nih, darah kita suka nambah-nambah sendiri cuy. Dia lagi rage nampaknya cuy. Kayaknya gue harus kabur ke sana deh. Ih, anjir, hampir gue mati cuy. Di sini guys, momen penentuan guys, apakah kita akan berhasil atau tidak akan ditentukan di sini cuy. Oke, dia akan rage. Kita akan rage balik juga. Oke, gue akan kabur abis ini. Kabur! Kabur anjing! Awas keinjek! Nyawa gue kepake satu keinjek itu guys, gue keinjek tadi guys. Nyawa gue itu sebenarnya gue udah mati tuh, cuma karena kita pakai kitab suci nyawa kita selamat. Cuman mana dia, mana dia? Oh, ulti guys! Please mati please. Please robot just mati please. Gak mati juga anjing. Kabur. Kabur anjing. Please sekali ulti lagi cu. Please sekali ulti lagi cu. Deg-degan anjing. Please please. Please jangan kena batu please. Kena batu bangsat. Mana dia cu? Ulti mana dia? Anjing. Sini lo. Wah, 3 kali kita bunuh dia guys. Tantangan tersulit di game Basara sudah kita taklukkan guys. Dan kita akan lihat kita akan dapat apa di sini cuy ya. Kita akan lihat apa dapat hadiah apa gitu. Gila susah banget men, jujur ya guys. Saya jujur gue ini nyoba berkali-kali guys. Pakai taktik yang gue kasih tahu ke kalian guys. Ini jadi nggak one try cuy. Sama sekali nggak one try cuy ini cuy. A few moments later. Aduh anjir gila guys. Gua ngulang lagi gila, gua recording beginian dari pagi sampai siang cuy buat lawan robot di hard mode 3 kali ya. Oke lah, jangan sampai mati lagi cuy. Kita lihat bakal dapat apa cuy ya. Konyol banget sih sumpah tadi sampai mati lagi cuy. Oke, ambil darah, ambil darah, ambil darah, ambil kucing lagi. Langsung end lah, langsung end ke Iyasu guys. Langsung kita end guys ya. Oke, gampang Iyasunya. Ya, kita go ulti. Gila lawan robot itu susah banget. Kita bakal lihat guys bakal dapat item apa gitu, dapat penghargaan apa gitu kita mengalahkan robot itu ya. Di hard mode solo di story Tomodachi. Eh, siapa namanya? Woi, gua juga bisa nying. Waduh, ngamuk juga cuy dia. Sakit juga cuy Iyasunya. Boom. And kelar challenge-nya cuy ya. Oke, kita skip aja, kita lihat dapat apa cuy. Gila men. Muka gua udah dekil minakan cuy. Anjing dapat sampah cuy. Apa ini gak guna semua. Kesok men. Langsung 95, lumayan karena gue nge-grinding banyak banget ya tadi. Sip. Nggak dapat apa-apa, bagus. Oke, yang penting challenge-nya udah kelar. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Gue lumayan bangga guys ya bisa ngalahin dia di hard mode solo dengan item yang biasa aja. So, sekali lagi thank you buat teman-teman yang nonton. Thank you buat teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Nanti I'll see you on the next video. Brando Winda signing out. Bye-bye.